Jokowi. Kadi dah goblok, setan hanya setan betul kabean yo tak. Kadi wani wayo anak santri yo orang malain anak. Kuliahan, jeng non kuliah di nage ya, itu buka KTP. Woi, cik nage cik ya. Jokowi, kadi dah goblok, setan hanya setan betul kabean yo tak. Kadi wani wayo anak santri yo orang malain anak. Kuliahan, jeng non kuliah di nage ya, itu buka KTP. Kalau kalian menyaksikan video yang barusan saya putar, maka satu kata dari saya untuk orang ini, biadab dan kurang ajar, tidak patut ditiru. Bagaimana mungkin seorang anak muda itu memaki Presiden Jokowi dengan sangat kotornya? Jadi menurut saya anak ini perlu ditangkap dan dikasih pelajaran. Karena kalau terus dibiarkan, maka akan muncul anak-anak muda yang kurang ajar, yang memaki Presiden Jokowi seperti ini. Pertanyaan saya buat orang ini yang sangat kurang ajar dan sangat biadab ini, apa masalahnya Anda dengan Presiden Jokowi? Atau Presiden Jokowi ada mengambil daging Anda dari badan Anda? Sehingga Anda memaki Presiden Jokowi seperti itu. Dengan bangganya Anda memaki seorang Presiden Jokowi bersama teman-teman Anda itu. Dan memang kalau orang-orang seperti ini ya, bisa dikategorikan adalah orang-orang sampah, sampah masyarakat yang tidak punya pekerjaan, orang pengangguran yang kerjanya hanya bermain media sosial. Atau saya curiga si pemuda ini baru saja selesai memakai narkoba atau ngelem teman-teman, sehingga otaknya itu lagi fly dan sembarang memakai orang lain. Jadi saran saya buat si pemuda ini, cepat-cepatlah bertobat sebelum ajal menjemput. Karena Presiden Jokowi itu presiden semua rakyat Indonesia. Jadi kalau Anda maki Presiden Jokowi, ya, maka yang Anda lawan bukan Presiden Jokowi. Yang Anda lawan adalah rakyat Indonesia yang mencintai Presiden Jokowi. Jadi kalau Anda mau maki Presiden Jokowi, hati-hati. Dan kalau Anda maki seperti ini, viral video Anda ditangkap, pasti Anda akan menangis dan ujung-ujungnya minta maaf. Dan saya sarankan buat teman-teman, viralkan video si pemuda ini. Biar dia cepat-cepat ditangkap oleh pihak kepolisian, supaya dia diberikan pelajaran dan tidak ada lagi orang-orang yang sebangsat ini. Orang-orang yang sekurang ajar ini. Jadi buat teman-teman semua, jangan sampai kalian mengikuti si bangsat ini, anak muda ini yang dengan entengnya memaki seorang Presiden Jokowi. Ayolah kita menghargai pemimpin kita. Kita menghargai presiden kita. Bukan kita memaki seperti itu. Dan untuk si pemuda atau anak muda yang memaki Presiden Jokowi ini, ya, kalau Anda lagi sakit jiwa, silakan Anda pergi ke rumah sakit jiwa dan periksa kejiwaan Anda. Periksa otak Anda. Jangan sampai Anda itu dalam gangguan jiwa. Otak Anda itu lagi terganggu. Silakan periksa. Jangan sampai Anda ditangkap polisi, kemudian nanti nangis-nangis di sana. Dan ujung-ujungnya minta maaf. Jadi, sekian video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya.